What's up everybody, juga lagi hari ini disini di Game of Thrones Generation Ultimate atau Rebel Cross. Dan untuk kali ini aku bakalan ngelawan Royal Ludor ya, di Jiren. Ini sebenarnya Arjennya ada masuk, tapi ntar lah selesaiin dulu semuanya sama pet-petnya sekalian tuh baru bakalan ngelawan Arjennya. Oke, buff ya seperti biasa, ambil yang booster. Oke, sama weakener ya, tapi entah apa gunanya. Oke, nah di sini aku pakai Adept Style. Oke. Mapnya di Ruin Pinnacles. Yang lawan Ludor di high rank juga. Oh, kalau di hub ya, di guild hall itu tuh memang di Ruin Pinnacles biasanya. Oke, dekat nih kayaknya. Mana jalannya? Kedua dulu lah cek ya. Jadi ada shortcutnya nih dari 5 ke 2. Coba lewat sini dulu. Kalau nggak ada berarti dia di 3. Sebenarnya tadi tuh 4 ya. Jadi dekat sebenarnya sama 3, tapi cek di 2 dulu. Biar nggak capek manjat-manjat. Oke. Nggak ada. Kongas yang ada ya. Anak buahnya Kongalala. Ini iseng-iseng sebenarnya, makai Sword and Shield. Oke, itu dia. Mudah-mudahan nggak ada yang ganggu ya. Biasa di Jiren nggak ada-ada aja bintang tamu yang lain. Oke, dia nggak teriak. Wow. Nice. Masih canggung. Oh, lagi. Astaga, blunder terus. Oke, masih tahap penyesuaian. Soalnya udah lama juga nggak pakai Adept Style. Yeay, salah. Ini nebas ekornya keren juga nih, kalau putus. Oke, udah marah dia. Cepat juga marahnya. Oke. Op. Lesut. Astaga. Oke. Gas. Oke lagi. Nice. Oke, nyobain art juga nih. Wah, simple juga. Apa sih nama art? Lupa aku. Aduh bom. Wih, bisa gitu ya. Oh, berarti itu gunanya. Ya, ya, ya. Aku baru tahu juga itu bisa untuk nyala kalau pakai skill adept. Oke. Mounting dong. Mounting dong. Salah. Nyoba yang kayak tadi. Waktu nahan X belakang itu loh tadi, keren. Bisa nyala pakai itu juga ternyata ya, tapi ya agak susah juga ngatur timingnya. Hai, salah. Akan nggak kena. Mounting. Nggak mounting. Sebenarnya mountingnya nggak pakai areal sih, karena lo perlompat terus ya kan. Oke, mounting. Belum juga. Enak loh, artnya gampang terisi loh, sama kayak Absolute Fashion. Ah, tuh dia, nice. Oh, nggak terlalu rasa ya, mungkin karena lagi tenangnya dia. Oke. Oke, aduh nggak kena pula. Gak kepencet. Telat mencet maksudnya. Wah, kena senggol lumayan juga sakitnya. Wop. Oke, itu kena ekor. Jadi gak sia-sia ya. Itu dia. Ekor-ekor ya.
Oke, itu dia. Au, sakit juga ternyata. Ah, pengen ngelain pakai X tadi, coba nggak tadi nggak bisa. Oke, udah rontok rambutnya. Kalau pakai adept dodge ini simpel sebenarnya. Aduh, hampir. Yang penting dodge aja ke arah serangannya udah gitu. Atau ngedodge ke samping bisa juga sih sebenarnya, cuma agak ragu aku nih. Hai. Datang pengganggu. Hilang konsentrasi. Aduh, repot nih. Isi rudotnya aja. Karena baru datang juga nih Tuan Crab. Wow. Santai. Kan ya kan? Di jiran tuh memang ada aja yang ganggu. Aduh, salah arah pula. Wah, hampir aja kan. Busuknya. Untung lah. Walaupun tidak disengaja dodge-nya. Aduh, nyelam pula ya. Cepatlah pindah. Kalau kena tangkap ngeri juga. Oke, jadi tinggal nunggu dia kabur kemana. Balik kesini dulu lah. Nah, ikan ya. Kedua dia. Agak ngerepotin emang kalau misalnya datang satu lagi. Susah. Kalau mainnya party mungkin bisa lah gitu kan. Nah, ini dia. Jadi berdua kita di sini. Kalau Tuan Crab datang kemari, ya udah, rapi lagi. Wop. Jatuh kau. Itu X arah ke belakang ya. Yang ngecat itu. Aduh. Oke. Parah. Oh, jatuh lagi deh. Ini monyet nganggu. Aduh, bisa mantul gitu dong. Repot juga nih. Aih. Aduh. Udah di upgrade ternyata di jireng dudotnya. Itu nggak kena. Wah, memang untung mati dudotnya udah. Asah dulu nih. Wah, bisa nyerang. Oke. Kalau darah ya bisa lah. Set kena memang bisa juga. Gak kena ternyata. Oke. Iya. Oh, kena. Kira gak kena tadi. Iya, kemana itu? Kalau kena pukulannya tadi mungkin bisa mounting lagi. Energi penuh. Astaga, telat.
lama juga matiin. Entah gara senjatanya atau gimana. Salah timing. Aduh, nggak kena tabu, lumayan juga. Oke. Kalau aku pribadi lebih suka Insight Blast sih pada ini. Nggak mounting pula. Waduh, duh. Oh, untung aja nih. Aduh, datang dia. Ngadepin dua-duanya susah, coy. Kecuali yang satunya. Oh, untung langsung pergi deh. Kecuali yang satunya itu terus drop gitu, nggak apa-apa lah. Oh, sorry sorry. Ah. Oh, ini ekornya belum diambil. Lupa gara panik tadi. Itu art yang bisa buat pedangnya jadi warna biru yang mana ya? Padahal pengennya pakai yang itu sebenarnya. Ini entah pakai art yang mana ini? Sebenarnya bagus sih pakai false start, gak ada efek di standnya. Tempat bisa lebih jauh, tapi karena nggak ku aktifkan, aduh, nggak ku aktifkan efek di standnya. Iya, lompatnya standar. Oh, itu dia, akhirnya selesai. Lama juga ya, hampir 15 menit juga. Oke, nah itu dia lawan Lairudor pakai Adept Sword and Shield. Jadi, ya nggak ada yang spesial sih ya, biasa aja. Oke, jadi sampai di sini videonya. Thank for watch. Like video kalau kalian suka, dislike aja kalau kalian suka. Dan untuk equipment ini dia standar, pakai Sage Sword ya. Karena ini paling kuat. Untuk skillnya masih standar juga. Oke, jangan lupa juga di-share kalau kalian pengen tahu video selanjutnya, silahkan di-subscribe channel ini dan hidupkan juga notifikasinya. Sampai jumpa di video selanjutnya dan bye-bye.